Halo teman-teman, ketemu lagi dengan pasukan pos ronda. Kabarnya si Minten kali ini lagi bunting tua guys. Dan mungkin gak lama lagi anaknya akan brojol. Dan si Minti berapa hari ini juga sudah disapih sama mamanya. Dan kebetulan ini mamanya nggak tahu kalau di sampingnya ini ada bocil yang tidur guys. Tetapi kalau ketahuan ini akan dipendel-pendel nih. Ini si Minti, kalau mimik cucu itu sukanya itu nyolong-nyolong, karena kalau ketahuan itu ya akibatnya akan dipendel-pendel. Dan ini si Mintel lagi tidur di sini, ini juga sama ini juga disapih ini. Nah itu guys, tuh kalau ketahuan marah guys, seperti mau dicokot gitu. Nah, tuh udah besar, udah pada besar itu masih mimik cucu. Jadi sama si Minten ini mereka ini sudah disapih karena nggak lama lagi akan punya adik lagi nih, si Minti dan si Mintol. Karena sudah bunting tua guys, sudah hamil tua. Jadi kalau mimik cucu mereka-mereka ini suka nyolong-nyolong. Pas lagi Minten tidur mamaknya itu mimik cucu. Tetapi kalau ketahuan ya resikonya ya seperti itu tadi, dicakar seperti mau dicokot gitu. Karena sudah diajarin belajar mandiri. Nggak tahu ini si Mintol yang biasanya tuh lengket sama mamaknya, ini yang nggak bisa jauh dari susu ibunya, ini bisa mandiri nggak ini si Mintol ini. Kasihan guys, yang biasanya itu suka nyolong-nyolong tuh guys, tuh ditinggal kabur cepet banget ya punya adik ini. Saya kira berapa hari kemarin itu kok perutnya kok semakin besar, saya kira ya semakin gemuk gitu, nggak taunya hamil guys. Nih pasukan bocil-bocil sudah mulai mandiri guys, kasihan nih. Si Minti langsung tepar. Karena ya ini mereka ini udah besar-besar, jadi sudah dilarang mungkin mimik cucu. Waktunya adiknya nanti gantian. Karena ya nggak maksudnya nggak lama lagi akan punya adik. Jadi kalau di mimik ini pasukan bocil-bocil nanti adiknya nanti akan nggak kebagian susu ASI ibu. Tuh guys, si Mintol tuh meskipun dekil itu sangat perhatian sama kakaknya si Minti tuh. Seperti waktu berapa hari kemarin itu, waktu si Minti kena serangan batuk, ini yang merawat hanyalah si Mintol yang suka ngelus-ngelus ini si Minti. Waktu itu waktu kena serangan batuk, kalau si Mintol nih meskipun dekil ini daya tahan tubuhnya ini oke nih guys. Tuh itu langsung pindah ke markasnya si Mintol di situ. Nah di situ itu markasnya si Mintol tuh guys. Kalau pas lagi santai-santai, kalau si Minti ini nggak menentu, ini suka pindah-pindah, terkadang di sini terkadang di luar gitu. Oke lah guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nah ini guys, yo marah lagi. Suka marah guys, seperti mau dicokot gitu kalau marah, tetapi nggak dicokot. Ayo maju, maju. Kasihan guys.
Misi Minty, ayo di. Duh, disapih mereka, guys.